Hello, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Alright, so topik kali ni very subjective kepada orang yang kata apa, especially lah kepada yang baru-baru buat bisnes ni ataupun agent, stockist, dropship, business owner yang baru lah. So saya nak tekankan this kind of audience sebab apa? Most of them ada niat yang betul, dia orang nak berniaga. Tetapi masalah yang mostly dia orang hadapi adalah dia orang takut nak promote, and then bila tak ada sale ataupun tak ada klien ataupun klien cancel, dia orang rasa demotivated. Ini sesuailah video untuk korang. Sebab apa? Video kali ni is very simple. Saya nak share dekat orang-orang yang berkenaan ni untuk ada motivasi yang betul dan juga orang kata apa, ada drive yang betul jugalah bila berniaga ni. Okay, kepada semua yang tengok ni lah, kepada yang belum subscribe tu, subscribe dulu. And boleh tekan like, komen pendapat korang dan juga share lah video ni kepada orang yang kata yang memerlukan. Okay, so nombor satu, kepada yang audience saya dah cakap tadi, agent, stockist ni semua, diorang ni ada masalah. Selalunya lah yang saya dapat feedback adalah diorang ada masalah, diorang takut nak berniaga. Okay, so nombor satu adalah fear of doing business ni. Okay, benda ni normal lah. Sebab apa, bila kita buat business ni, kita kena risikokan macam-macam. Risikokan hilang kawan, apa lagi, hilang macam-macam lah. Hilang duit, hilang kepercayaan, hilang masa, apa lagi. So especially untuk orang-orang yang baru berniaga ni lah, ataupun yang student yang tengah berniaga ni, apa semua kan. So first thing first adalah korang kena ada mindset yang betul. Okay, berniaga ni korang bukan nak buat kawan. Korang nak buat customer. Tapi of course, kalau korang kena hilang orang yang tak sepatutnya dalam hidup korang, why not? Terpaksa lah kan? Sebab you nak circle yang betul saja. Betul tak? Okay, so itu nombor satu. Nombor dua adalah jangan takut nak menjual kan? Ramai yang takut nak menjual kan? Segan, malu kan? Nak post dekat Instagram kan? Kita jual ni. Malu. So bila malu, dia orang buat Instagram yang lain. Okay, okay lah, tak apalah. Buat Instagram yang lain tak apa. Untuk bisnes tak apa. Okay, tetapi gunakan juga personal account korang tu sebagai korang punya source of channel untuk korang dapat client, customer, pelanggan, bakalkan pelanggan, prospect, semua macam-macam lagi. So gunakan yang tu sebab korang dah ada followers, korang dah ada kawan-kawan yang dah follow korang. Kan, pada yang ada beribu-ribu followers tu, gunakan je korang punya personal account tu sendiri untuk menjual. Sebab korang yang kena ingat, korang kena leverage apa yang korang ada kan. Followers ni dia bukan build satu dua hari je, dia makan masa. So paling penting korang kena ada korang kena buang rasa malu tu. Okay, so korang kena tahu bila nak kena, orang kata apa, bila nak kena malu dan juga bila tak tahu malu lah. Korang nak dapat sale, kenalah tak tahu malu tu lah. Tapi janganlah tebal muka sangat. So kena ada boundaries lah. Okay, alright. Lepas tu, bila post dekat social media ni, make sure janganlah ambil yang HQ punya saja. Post juga korang punya sendiri. Kan, ramai yang bulat-bulat ambil design HQ ataupun design copywriting HQ kan. So diorang bulat-bulat copy. Kalau korang copy, korang tak ada keunikan. Agent-agent lain pun buat benda yang sama. So cari keunikan korang. Korang kalau jual takaful, gunakan korang punya, orang kata apa, credibility korang sendiri untuk korang tunjuk dekat orang lain kan. And insurance, jual insurance takaful, apa lagi, jadi agent unit trust ke ataupun jadi agent kepada produk-produk tertentu. So you guys kena ada this mindset yang okay, aku buat marketing ni untuk diri aku, bukan untuk HQ kan. Korang ambil HQ punya lah kan. So korang kena ada sendiri punya content juga. Okay, so Jangan ada rasa malu bila buat benda-benda ni semua. Sebab apa, korang nak buat sale kan? Nanti korang dah berjaya, yang lain-lain tu semua akan pandang respect kat korang. Jangan risau. Itu yang korang kena make sure dulu. Awal-awal tak apalah. Awal-awal kena kecam ke, kena kritik ke kan. Of course lah akan kena punya kan. Tapi yang paling penting, korang kena buat tak indah je. Sebab korang nak berbisnes ni, macam-macam yang akan korang, dugaan yang korang akan hadapi awal-awal. Ini kena bagi tahulah. Okay, lepas tu nombor tiga, korang kena make sure korang punya gambar dekat profile picture tu, gambar korang. So mostly yang saya tengok, gambar tak, gambar kartun lah, gambar apa, kucing lah, gambar bunga lah,
macam mana ada orang nak ada impression yang bagus kalau korang letak gambar-gambar yang merepek? Betul tak? Sorry lah, I have to be harsh, tapi korang nak big reputation kan, letak gambar kucing, orang nak membelikan kucing ke? Tak. Orang nak membeli dengan you, dengan korang kan. So letak muka korang, jangan malu. Okay, lepas tu username tu kalau boleh, bukan kalau boleh lah, tukar yang nama yang sesuai. Janganlah letak nama-nama pelik, nombor-nombor lah apa semua kan. Jangan. Letak nama korang kan. Kalau ada nama korang Jasmine, letaklah nama Jasmine. Jasmine Jamaluddin, contoh Jasmine Jamaluddin, letaklah Jasmine Jamaluddin. Kalau nama korang Izzat Azwar, letaklah Izzat Azwar kan. Janganlah letak I22AT ataupun 8 tu. Kan susah orang nak cari korang. So korang kena senangkan proses pembelian bakal pelanggan ni. So dengan ubah-ubah benda ni sangat penting. Tukar gambar, tukar nama tu sendiri, username korang tu kan. Lepas tu kat bio, janganlah letak depressed 24/7. Ni yang saya pun kritik kat benda ni kan. Sebab apa? Korang jual takaful, contohlah, korang jual takaful ataupun insurance, and then korang letak depressed 24/7. Oh my god, why is that? Kan? Korang nak promote nak promote punya health punya awareness lah kan. Kan pasal pentingnya untuk ada insurance, untuk ada takaful kan. Takaful ke. Tapi korang tulis tu depressed 24/7. Oh my god, why you have to do that kan? Nampak tak professional, tapi jual insurans takaful ni kan. Minta maaf kepada agensi takaful, tapi saya just bagi contoh je. Tapi yang paling penting adalah korang kena be transparent kan. So that's why kalau korang agen takaful, letak agen takaful so that orang nampak, oh ini agen takaful kan. Kalau korang agen pada apa a few products ke, letak kat situ kan, produk apa yang korang jual apa semua tu, letak, gunakan highlights tu semua. So dengan small changes ni, insyaAllah korang akan nampak results dia kan. Sebab ramai yang bila saya tanya, bila dia kata tak ada sale lah apa semua kan, saya baru jadi agent apa semua, saya minta lah social media apa semua diorang. Itulah mostly yang tu yang saya tengok kan. It's either diorang buat baru tak ada follower langsung, ataupun diorang ada dia punya personal account tapi guna untuk merepek-repek kan. So korang as a business, korang kena make sure benda tu intact, kena sentiasa be transparent dan orang crystal clear dengan apa yang korang menjual ni. So ubah mindset tu semua tu. Okay, jangan takut. Itu dia kata, jangan takut, jangan malu. Dua ni, kalau korang dua ni, korang ada takut, korang ada malu, memang susah nak buat bisnes. Jangan buat bisnes kalau contoh kan, nanti takut korang buang masa je. Tapi kalau korang tu nak serius bisnes, ubahlah yang korang punya konsep ni kepada lebih better lah. Okay, harap sharing kini bermanfaat. Dan juga kalau korang ada pendapat yang lain, boleh komen kat bawah. Tak apa, saya suka baca komen-komen ni. Dan juga kalau korang rasa benda bermanfaat ataupun kena dengan topik yang korang yang sekarang tengah tengok, tekanlah like dan juga subscribe saya punya channel untuk video-video lebih lanjut. Okay? Jangan lupa turn on notification juga. Okay? Alright? So, terima kasih sangat. Terima kasih banyak-banyak sebab spend 8 minit, almost 9 minit bersama video ini. InsyaAllah saya akan buat sharing lagi selepas ini. Dan stay awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.